Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID, budidayakan cupang sekal rumahan. Nah, di video kali ini saya akan nge-share video mengenai ikan avatar yang sudah mutasi ya. Di video saya yang sebelumnya itu adalah baseline avatar, dan kini yang ini sudah mutasi teman-teman. Ada 3 ya, 2 diantaranya sudah mutasi, tinggal yang ini saja yang belum ya. Ini belum mutasi, dan yang ini teman-teman sudah mutasi juga. Nah, ya, jadi 3 saya punya taksi avatar, ada 3. Yang 2 sudah mutasi, yang satunya belum. Lama emang ya. Jadi dari base girl mereka mutasi. Ini muncul warnanya ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa ngecek di video saya yang sebelumnya ya, yang judulnya baseline avatar, nanti saya taruh linknya di deskripsi teman-teman. Untuk pakannya seperti biasa teman-teman, kalau tidak ada kutu air ya cacing sutra, kalau tidak ada cacing sutra ya cacing nyamuk. Jadi dalam pemberian pakannya itu sehari sekali lah, jangan sehari dua kali. Kecuali kalau kita ingin mengejar size pada ikan cupang, ya kita harus rutin ngasih makannya itu jenis sutra. Ini teman-temannya penampakan ikan cupang avatar yang sudah mutasi. Oke, segini dulu videonya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel ini dan di like videonya. Terima kasih.